Anda juga butuh memanjakan tubuh menjelang hari kasih sayang nanti. Salah satu caranya dengan metode relaksasi dan perawatan kecantikan pijat lilin aromaterapi. Pijat lilin ini dianggap mampu meremajakan kulit dan membuat tubuh lebih rileks. Bagaimana nikmatnya relaksasi kecantikan lilin aromaterapi ini? Berikut liputannya. Khusus menyambut Hari Kasih Sayang, sebuah rumah spa di Surabaya menawarkan spa aroma terapi lilin bagi pasangan yang hendak merayakan Hari Valentine. Terapi unik ini menggunakan lilin khusus yang dibakar sebagai minyak pijat dan aroma terapi agar pengunjung merasa tenang. Setelah kaki dibersihkan, proses pemijatan mulai dilakukan. Lilin yang dibakar diteteskan sedikit demi sedikit ke atas punggung hingga merata ke kaki yang dilanjutkan dengan pemijatan. Selama proses ini, tubuh Anda akan dimanjakan dengan pijatan lembut secara perlahan, mulai dari punggung hingga ke kaki. Usai dipijat, badan akan kembali relaksasi dengan berendam di bak mandi yang sudah terisi air hangat dan taburan bunga mawar. Untuk lebih menyempurnakan spa, tubuh akan dibuat hangat dari dalam dengan minum teh jahe hangat. Rasanya enak, relaksasi, sangat dimasas pakai lilin hangat, rasanya sangat nyaman. Meski menggunakan lilin, namun lilin yang dipakai tidak berbahaya bagi kulit karena terbuat dari bee wax dan shea butter. Kedua bahan ini memiliki fungsi sebagai pelembab dan antioksidan yang dapat meregenerasi kulit. Lilin ini terbuat dari bahan khusus, yaitu dari bee wax atau lilin lebah, dan juga ada shea butter. Shea butter ini yang biasa dicampurkan dengan body lotion ataupun pelembab yang lain. Kelebihan lain spa ini dapat menyegarkan pikiran dan mengendurkan syaraf yang tegang, sehingga dapat memperlancar peredaran darah. Bagaimana? Anda tertarik? Lukman Rozak, Surabaya.